Okey, hadis yang terakhir pada ini. Hadis 187. Wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal: "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa Allah illa lillah. Wa ay yakrahu ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yukhdhafa fin nar." Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, tiga hal apabila ada pada diri seorang, maka ia akan mendapat wajada halawatal iman, kemanisan iman. Dia dapat kemanisan iman tu. Okey, apa dia? Pertama, cinta pada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada selainnya. Maknanya cinta Allah dan Rasul itu yang pertama dia. Yang keduanya, mencintai seseorang hanya kerana Allah. Dan yang ketiga, benci kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dilempar kembali ke dalam neraka. Okey. Jadi iman ni belief system. Sistem kepercayaan. Dan bila kita sebut mengenai orang yang beriman, orang yang ada belief system, orang yang ada sistem kepercayaan. So, sistem kepercayaan kita adalah kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul. Maknanya Allah tu maha berkuasa. Macam saya sebut tadi, tunjang kita la ilaha illallah tu. La tiada ilaha, 99 nama Allah dalam rantaian Asma'ul Husna, itulah ilah. Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada disembah melainkan Allah, tiada berkuasa melainkan Allah, tiada menyayangi melainkan Allah. Jadi mana iman. Tapi ada orang yang ada belief system, cuma tak dapat rasa kemanisan belief system dia tu. Belief system tu tak dapat rasa kemanisan itu, tak dapat rasa. Dia ada kepercayaan tapi sekadar maknanya satu pegangan, tak rasa kemanisan. Untuk rasa kemanisan belief system kita ni, keimanan ni, dia ada tiga dia. Wajada alaihi halawatal iman. Yang pertama apa? Yang pertama, ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa. Cinta kita ni kita kena letakkan kepada Allah dan juga Rasul melebihi segala-galanya. Hati kita ni, bibu kakak-kakak sekalian, tengok tak kalau orang melukis hati macam mana bentuk dia? Bentuk dia macam ni kan, betul tak? Macam ni kan? Betul eh? Ini bukan tunjuk pada ibu kakak eh, bukan eh, maksudnya tunjuk contoh. Okey. Hati ni dia bentuk macam gini. Okey, dia ada dua bahagian eh. Mana dua bahagian? Kalau orang pecah hati kan kerak-kerak ada dua bahagian kan. Okey. Hati ni mesti dipenuhkan dengan dua benda. Satu, iman, yang kedua kecintaan. Dua benda ni mesti kena ada kat hati. Hati tak boleh kosong. Kalau hati itu kosong, itu yang jadi kosong, kosong, kosong. Dia ada kekosongan. Jiwa dia kosong. Okey. Kena isi dengan iman. Satu, iman. Iman ni belief system, sistem kepercayaan. Okey. Yang keduanya kena isi dengan apa? Dengan kecintaan. Kecintaan. Orang yang hatinya tak ada iman, dia mudah rungsing pada urusan dunia. Itu dia punya kesan dia. Kalau orang tak letak isi dengan iman, dia mudah rungsing. Orang yang tak ada kecintaan dalam hati dia, dia akan tumbuh kebencian. Dan orang yang ada kebencian dalam hati dia, dia mudah membenci. Sebab tu hati kena penuhkan dengan kecintaan. Jadi maknanya, kalau tak, dia akan tumbuh kebencian. Orang yang hatinya ada kebencian, dia mudah benci orang lain. Sebab tu ibu kakak, kalau anda kata ada saudara mara kita, orang keliling kita, ni maaf saya sebut tapi realiti. Katakanlah ditakdirkan dia berpisah dengan suami dia lah. Anak dapat dekat dia. Jangan sekali-kali ajak anak kebencian. Bapak kau tu tak guna ni orang, memang tak guna, anggaplah dia mati, jangan. Kalau anak tu ada kebencian, maknanya anytime mudah dia boleh benci mak dia sekali nanti. Sebab ada kebencian kat hati. Anak jangan tanam kebencian. Hati ni kena dengan iman dan juga dengan apa nama, kecintaan. Okey. Hari ni kalau kita ada kebencian, ialah orang buat kita macam-macam ubat. Kalau kita tak ubat, sakit hati kita, takut nanti kita akan menyakiti orang yang tak menyakiti kita. Faham tak? Orang sakiti kita, kita sakit hati. Kita tak ubat itu, kita tak ubat, takut kita akan menyakiti orang yang tak menyakiti kita pun nanti. Kan tak adil. Orang lain, kita jadi luka. Jadi apabila luka, kita tak ubat.
kita akan menyakiti orang yang tak menyakiti kita pun. Kan? Ha, sebab itu, pertama kena iman, yang keduanya kena kecintaan. Okey, jadi Nabi ajar tanamkan kecintaan kepada Allah dan juga Rasul. Kan? Ha, cara macam mana? Caranya adalah beribadah, beriman, bercakap-cakap. Bercakap dengan Tuhan, dengan doa. Siapa nak bercakap dengan Allah, berdoalah dan bersembahyanglah. Macam dia bercakap dengan Allah. Siapa nak Allah bercakap dengan dia, baca Quran. Baca Quran, eh? Baca Quran tu Allah bercakap dengan kita. Kan? Ha, sedih-sedih, buka Quran. Buka random pun tak apa, buka. Nanti kita akan jumpa ayat yang memujuk hati kita. Itu keajaiban Quran. Tengah sedih, kan? Kan? Terus sedih, suami macam-macam hal, kan? Buka-buka, jumpa ayat. Fasabrun jamin, sabarlah, sabar indah. Bercakap dengan Tuhan. Allah bercakap dengan kita. Okay? Itu keajaiban Quran. Okay? Jadi maknanya first, hati itu kena letak satu kecintaan Allah dan Rasul. Okay. Yang kedua, mencintai manusia. Sebab kita kan manusia, tentulah kita mencintai manusia. Okay? Jangan sekali-kali kita mencintai manusia sebab manusia tu. Sebab manusia dia tak sempurna. Mencintai manusia kerana Allah. Sebab apa kita mencintai manusia? Sebab Allah suruh kita mencintai manusia, sesama manusia. Jadi kita takkan letakkan satu expectation yang tinggi. Aku sayang kau, kau mesti sayang aku. Tak. Aku sayang kau, mungkin kau sayang aku, mungkin kau tak sayang aku. Kan? Tapi Allah ada. Ha, maksudnya menyayangi tu, jangan mana kena letakkan keimanan juga. Kita sayang. Kita sayang anak kita. Sampai overprotective. Kan? Overprotective sayang anak kita, kan? Kalau dia jumpa orang dia sayang nanti, kau tak ya, kita muka tepi. Kan? Kau tak ya, itu kadang-kadang bergaduh, beria-ria menantu dengan anak ni, kita pun cakap, dah halung. Kemas baju, biar papa ambil. Papa pun, ayah biar ayah ambil. Kita beria-ria, pergi rumah anak, ambil beg dia, jom balik rumah ayah dah. Lepas 3 hari, dia bertelepon, papa sayang mama, mama sayang papa, baik balik dia, balik ke kaki dia. Kan? Oh, kita cakap, oh, kita beria-ria. Ha, sebab apa? Kita tak letakkan sayang tu, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana nak sayang manusia, sayang. Tapi tetap mencintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya, benci kembali kepada kekufuran. Sebagaimana benci kembali dilemparkan ke neraka. Okey, benci balik pada benda-benda yang tak bagus. Okay, benda-benda yang negatif lah. Kekufuran ni benda-benda negatif, eh? Kita tak suka balik pada benda-benda negatif, eh? Seperti mana nak dicampakkan ke neraka. Kita dah bagus duduk dekat majlis ilmu, alhamdulillah. Circle kita ni circle yang bagus, kan? Tiba-tiba kita nak balik pada circle ataupun apa nama, circle lingkungan, kawan-kawan yang memang memang yang pelik-pelik lah, kan? Kita jangan kembali nak macam tu. Seperti mana kita bayangkan, kalau aku kena campakkan neraka macam mana, eh? Ha, sekarang ni cabaran lagi susah, eh? Terutamanya bagi ayah-ayah. Kenapa? Ni lah, telefon ni lah. Kan? Ada grup kawan-kawan sekolah rendah, kawan-kawan sekolah menengah. Kan? Kawan-kawan sekolah rendah kita ni macam-macam. Ada yang jadi haji macam kita juga. Ada yang baru nak jadi haji pun ada. Kan? Ada yang jadi ustaz. Ada yang baru nak start. Kan? Benda macam-macam. Jadi dia kongsikan benda-benda, dia ingat kita di sekolah rendah lagi. Kan? Padahal kita dah haji 5 kali, kita dah mutawif lah, kan? Dia ingat kita di sekolah rendah lagi. Oh, ni lah, gelak-gelak lah apa. Mesti tak tahu. Kan? Kita grup kita je. Kan? Kita, oi, negatif ni. Kan? Kalau tanpa melukakan sesuatu dan kita boleh tahan untuk tak tengok, left je lah. Kan? Ha, kalau mungkin kita dia boleh bawa dia orang ni bimbing, ha, maka kekal lah. Kalau kita yang terikut, left je. Bahaya. Kan? Ha, dia takut kita balik pada negatif. Otak ni, maaf saya sebut, ya, dari sudut penerimaan dia lebih bodoh daripada perut tau. Perut terima benda tak baik, dia usaha keluarkan. Muntah, cerit-berit kalau ada benda tak baik. Otak terima benda tak baik, lama-lama dia akan lekat. Ha, di sudut penerimaan, ya. Ha, otak, tengok benda-benda yang lucah-lucah, lama-lama lekat. Ha, tengok benda buka aurat, lama-lama lekat. Ha, tengok benda tak baik, lama-lama lekat. Sebab tu kita nak baca, kita cerita pasal WhatsApp group, eh. Kenapa Allah suruh kita membaca? Tapi bukan semua benda kita perlu baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa tak iqra aje? Kenapa iqra
Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Maknanya ada tak semua benda bagus kita baca. Kita baca kita jadi anxiety. Takut aku kan. Baca. Kalau anxiety dah jangan baca. Baca benda yang bagus-bagus Saya tengok ni kan nak pilihan raya Kan. Dulu grup-grup dakwah Islam ni ada orang banyak invite saya. Saya kan tak live pun kan. Grup-grup apa? Oh, dakwah ini, masjid ini. Semua harmoni je. Nak pilihan raya bergaduh-gaduh ni ya. Bergaduh-gaduh. Ni timbang-timbang. Maksudnya kadang-kadang tak jangan baca. Bergaduh-gaduh kita pun sakit hati, kita nak menjawab kan. Tak payah baca, biar dia jalan je macam tu. Okey? Jadi tiga benda untuk kita dapat kemanisan daripada belief system kita. Pertama, letakkan Allah dan Rasul first, kecintaan. Yang keduanya, nak cintai manusia, letakkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab manusia ada kelemahan. Dia baik pada hari ini, dia ada kekurangan pada hari esok. Dia kurang esok, baik pula hari ini. Jadi kita yang stres. Kadang-kadang baik, kadang-kadang tak baik. Macam mana ni pening kepala? Tapi kita letakkan kerana Allah, itulah manusia. Manusia tak sempurna. Dan kita tak nak balik pada benda negatif. Kita bayangkan, seperti mana kita nak kecampak ke neraka. Maka ada benda ni, cara berfikir macam ni, wajada halawatal iman. Kita akan dapat kemanisan iman itu. Okey, jadi sekian saja. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan lemah itu ada kelemahan diri saya sendiri. Aku lukau lima samitum astaghfirullah li walakum warisailil muslimin faya fawzal mustaghfirin waya najata taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.